Hujan yang mengguyur Kabupaten Probolinggo pada Kamis 6 Oktober 2022 sejak siang hingga malam membuat tembakau rajang milik petani tidak kering sempurna. Petani terancam merugi karena harganya tidak akan sama dengan harga tembakau kering pada umumnya. Kondisi ini diutarakan oleh salah satunya Sadrawi, seorang petani asal Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan. Saat ditemui di tempat penjemuran tembakaunya Jumat 7 Oktober 2022, Sudrawi memperlihatkan tembakau rajang miliknya yang berwarna merah kehitaman. Sadrawi mengatakan pada Kamis lalu kampungnya sudah mendung sejak pukul 11 siang. Lalu pukul 13.30 mulai turun gerimis hingga akhirnya pada pukul 14.00 WIB turun hujan sangat lebat sampai pukul 6 petang. Menurut Sadrawi, dirinya masih sempat memindah tembakaunya ke tempat yang aman dari hujan. Tetapi karena tidak mendapat sinar matahari maksimal seperti biasanya, tembakau rajangan miliknya tidak kering sempurna. Sebelumnya, tembakaunya sudah ditawar Rp55.000 per kilogram. Tetapi karena tidak kering sempurna, dipastikan harganya turun. Menurut Sadrawi, tembakau miliknya yang saat ini terkena dampak hujan itu jika ditimbang bakal mencapai 3 kuintal atau 300 kg. Jika harganya sudah turun menjadi Rp40.000 per kilogram, Sadrawi merugi Rp15.000 per setiap kilogramnya. Jika ditotal dengan 3 kuintal tembakonya, ia kehilangan Rp4,5 juta. Rupiah. Dampak hujan kemarin seperti apa, Pak? Uh, kemarin itu uh, waktu apa jam 11, hmm. Uh. hari matahari itu sudahan. anu, ada mendung ada, ya. Ada, yang mendung. Uh -huh sebelumnya juga gitu kurang jelas itu kurang hmm. kurang terang kurang. Uh. terus dampaknya ke tembakau jenengan ini seperti apa yang sudah dirajang ini ya ya seperti ini pak apa merah ini jadinya hmm. kualitasnya eh, turun iya harganya juga turun <laughs> mestinya uh. harganya berapa biasanya pak kalau normal kan, ini kan sudah jadi nih lima ini oh kalau normal itu nah, 55 ya kalau kalau sudah seperti ini ya, ya dembuk lagi sama ndak biasanya kalau sudah seperti ini bisa laku 55 puluh ndak bisa ya? Tapi bisa, dah. pasti ada turun. Pak, dengan adanya ini mengalami kerugian, pak. Kira-kira? Iya -kira? jelas. Berapa kira-kira kalau kerugian kalau sudah seperti ini, pak? Lihat banyak kerugian. Lihat tembakonya nanti. Ini kalau dihitung kira-kira dapat berapa kuintal? Kira-kira tiga kuintal ini. Tiga kuintal ya. Sejauh ini sudah berhasil panen berapa kuintal, pak? Oh, dari ya sebelumnya, mm -hmm. sebelumnya iya, ada kemarin tuh dua kitar setengah yang dua kali dua kalinya. Pertama kali itu cuma satu jentel dua kalinya, itu satu uh, dua kintal sepuluh. Mm -hmm. Terus uh, yang kemarin tuh di bawahnya ini dua kitar setengah. Sekarang hmm. ini kira-kira tiga kintal. Sudah berapa kali panen, Pak? Mulai empat, dari kemarin, empat kali hari empat, ini ya. Dan... Cuma kemarin-kemarinnya tidak pernah kena hujan, enggak, enggak pernah. <laughs> bagus tuh. Mungkin terakhir Pak, harapannya seperti apa Pak? Ya, harapannya ya kan masih, masih ada di yang ini, di sawah itu. Hmm, tidak itu. ada hujan lagi ya begitu, ya, berdoanya seperti itu Pak. Itu. Hmm. Sementara itu seorang pedagang tembakau Imam Wahyudi mengatakan kalau hujan ini juga berdampak pada dagangan tembakau miliknya. Sebab harga menurun seiring dengan kualitas tembakaunya. Dengan begitu, ia mengaku bakal merugi meski tidak begitu banyak. Imam menjelaskan dirinya membeli tembakau dari petani kalau sudah kering, namun harganya ditentukan saat tembakau belum dirajang. Karena kondisinya sudah tidak bagus, maka ia harus rembukan lagi soal harganya dengan pemilik. Kalau kerugian ini kurang lebih masih dikit mungkin, karena apa? kalau tembakau nya kurang baik, ya harganya juga turun. Jadi kerugian itu enggak gak, gak pasti sih, Nanti yang menentukan kan gudang. Jadi dia, ah, gudang, apa rugi apa enggak, gini. Hmm. Soalnya kalau masalah barang tetap terima, barang, barang tetap terima gini. Hmm. Nah, jadi saya masih perlu rembuk sama petaninya. Saya kan belinya bagusnya. Hmm. Nah, setelah hasilnya tidak bagus, jadi saya harus rembuk. Masalah harga, jadi saya turunin itu maksudnya beli bagusnya itu bagaimana Pak ceritanya Pak Belinya bagusnya ini beli keringnya mm -hmm, Gak ada yang itu hujan kayak kemarin -parennya. Tapi tembakau nya masih belum ada di tangan sampean maksudnya gitu ya Iya ya. hmm. jadi sebelum dirajang saya sudah beli Oh berarti harga itu ditentukan sebelum dirajang, sebelum dirajang. berarti Dirajang sebelum hmm. dirajang saya ambil gitu saya kan beli keringnya beli bagusnya Karena hmm. ada ter dapat alam menjadikan bakau itu tidak bagus. Tidak bagus ya. ya akhirnya ya besok rebuk sama petaninya. Ya pasti petani juga mengerti karena sudah kondisinya produknya sebegitu jeleknya. Ya, saya harus Tapi kualitas harga tetap menurun, Pak ya pasti. Iya, itu, Mbak, ya, iya, iya. Ini jenengan rata-rata mengambil dari harga berapa dan kira-kira kalau tembakau nya sudah seperti ini akan laku berapa? Saya apa? kemarin yang bagus yang yang rajangan halus saya ambil lima puluh lima. Kalau dampak hujan yang akhirnya warna nggak rata kayak tadi paling nggak kurang lebih sekitar 50 Sekitar lima puluh ribu jadi nggak ambilnya. Laporan Jenul Rivan Today TV Probolinggo.